maaf Pak Ketua, ini memang ketua saya. Saya panggil dia tetap ketua. Salam bulu pis kutu baris. Tambahan salam perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau tidak di Jawa Timur tidak ada meresmikan salam perjuangan partai politik di kantor partai politik lain. Jadi saya kalau tidak ikut paripurna, pamit Pak Gus, Pak Gus, saya manajer dari saya ikut paripurna kemana? Jual diri. Ya siapa tahu laku. Jajakan diri. Ya meskipun saya sudah jual diri kemana-mana, karena ini perintah Kiai dan DPP, dan meskipun ketua umum DPP itu lebih muda dari saya, mohon berkenan PDIP untuk bisa mendampingi calon gubernur Gus Ipul. Saya berharap dan mohon dengan sangat agar wakil gubernurnya itu bisa diberangkatkan dari kader terbaik PDIP, siapapun orangnya. Kalau PDIP selesai dengan PKB, saya ada optimisme, insya Allah pemilihan gubernur Jawa Timur akan terlaksana dengan musyawarah. Amin. Pilkada DKI mempunyai dampak yang begitu luas, tidak hanya khusus masyarakat Jakarta tapi juga seluruh Indonesia. Maka itulah para kiai-kiai ingin Jawa Timur memperkuat persatuan itu. Nah, dimulai dari kalangan intern di lingkungan NU, dan alhamdulillah terus terang aja kita berterima kasih luar biasa Pak Halim memberikan kesempatan kepada saya. Nah, terus keliling. Tadi juga kami sempat mampir soan ke Partai Demokrat yang kebetulan ketuanya adalah Gubernur Jawa Timur, di mana saya mengabdi, saya membantu, saya mendampingi selama 10 tahun. Selamat datang.